Sahabat Nibros yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi keberkahan dan kemuliaan. Terutama di dalam bulan Ramadan ada kemuliaan di mana Allah sembunyikan kemuliaan tersebut. Allah beritahukan kepada kita kemuliaan-kemuliaan tersebut, tetapi Allah merahasiakannya. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia, di mana di dalam firman-Nya Allah dijelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang langka ini, kesempatan yang tidak ada duanya. Sebagaimana kita tidak tahu apakah bulan kedepannya, tahun kedepannya, apakah kita bisa menjumpai bulan Ramadan ini lagi atau tidak. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bersemangat untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, hufira ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, maka dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memuliakan Lailatul Qadar ini? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh hadis tersebut, kita menghidupkan. Bagaimana kita menghidupkan? Yaitu dengan berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dikhususkan oleh Nabi amalan ini dijelaskan di dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, wa in wafaqtu Lailatul Qadri fabima ad'u. Qala, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika kau ya Isa mendapatkan, menjumpai Lailatul Qadar ini, maka bacalah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mendapatkan Lailatul Qadar ini, sehingga kita ketika keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita telah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala.